تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini review 5 pisau udang jumbo ya. Ini yang gede tuh. Bukan yang sejengkal atau yang 24-25, ini yang 30 cm-an ya. Bisa kurang 28-29. Nah, ini ada 5 piece, silahkan. Yang kemarin nanyain, tape-nya lupa lagi saya. Nah, ini punyanya Bang Ajis di Karawang ya, Bang Ajis. Nah, ini untuk harganya 350 ribuan, karena sama dengan golok panjang ini ya. Beda jauh dengan yang pisau udang sejengkal, ini lebih. Ini satu bahan golok, tebelnya sama, panjangnya sama. Nah, ongkos bikinnya juga sama. Ini pakai leramok untuk jari, baja perlawas, kayu tiarang, sotis. Ini benar panjang. Ini sebenarnya masuk multifungsi ya, sembelih oke, tebas juga masuk. Ini panjang, tebal sekitar 5-6 mili, tapi nggak terlalu berat, ini lepas masuk. Sembeli sapi masuk, ini panjang benar. Pisau udang khas Tarisi ya. Pisau udang kenapa disebut udang? Karena dia bungkuk seperti udang ya. Ini punya Bang Ajis di Karawang, udah kirim uang langganan saya ya. Tajaman seadanya aja ya. Ini belum saya stropping lagi, tadi udah tajam. Saya stropping ulang bagian ujung, nanti saya asap sedikit lagi. Sudah mantap, tinggal ujungnya nih sedikit ya, saya stropping ulang ya. Ini Bang Ajis, siapa lagi ya, ini punya Kiai Endih di Desa Karangkancana, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tepatnya satu letting sama saya SD-nya. Ini punya teman saya yang sekarang jadi kiai, ngurusin almarhum Abah Rauf. Kiai Endih ya, di Karangkancana, Kuningan. Ini punya beliau ya, saya kirim untuk beliau. Mudah-mudahan manfaat barokah. Ini ketajamannya tinggal saya stropping dikit lagi. Ini udah slice plastik ya, tadi udah tajam, cuma masuk sarungnya seperti biasa. Gores dikit, insya Allah stropping aja di rumah dikit. Nah, ini ada yang tiga yang aman, silahkan 350 ribuan. Sotis kayunya, kayu johar atau tiarang. Panjang ini sapi masuk, lem. Ini udah mantep bilahnya ya. Tar, sedia plastik buat disobek-sobek. Kita stropping dikit, ya. Udah nembus. Silahkan, ada 3 piece lagi. Mantep kayunya, sopis goreng. Bisa dilihat kayunya ya, mantep. Ini bilahnya lebar, tebel 5-6 mili. Mantep bener ini, puas. Ini buat lepas masuk ya, karena tebel. Tebas juga masuk, Indonesia. Udah slice plastik semua, mantap. Pokoknya kayu-kayunya eksotis, loreng. Ini tuh, kayunya mantep, finishing rapih. Kita kalau lagi kebenaran motong kayu di sini ada 8 Allah, kadang seperti Nabi Muhammad ya, mantep. Yang orang Islam yang ada kaligrafinya itu lebih eksotis. Bisa dilihat uratnya. Muter. Mantap. Lem.
tajaman seadanya. Nah, udah masuk. Cuma ini biasa ya, stropping-stropping lagi di rumah aja. Saya udah tajam. Saya stropping dikit nih. Biasa ngadul lubang sarung. Ya, belum nembus. Insya Allah lah. Nanti saya asa ulang. Silahkan. Ya. Ada 3 piece lagi. Ini punya Bang Ajis, udah saya merekin Karawang, Kiai Endih di Kuningan Jawa Barat. 5 piece bisa udang jumbo, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.